YLBHI sandingkan foto Presiden Jokowi dengan Presiden Soeharto. Aksi itu adalah kritik atas gaya kepemimpinan Jokowi yang dinilai mirip Soeharto. Kemiripan tersebut tercermin dari pembangunan yang mereka nilai mengabaikan keadilan sosial dan kemanusiaan. Kritik berembus usai perlakuan aparat ke masyarakat yang menolak proyek tambang andesit di Desa Wadas, Kabupaten Purworejo mencuat. Pertambangan tersebut untuk pembangunan bendungan Bener yang masuk PSN Jokowi. YLBHI bukan satu-satunya pihak yang mengkritik gaya kepemimpinan Jokowi. Indonesianis Greg Fili menyebut kemerosotan demokrasi Indonesia tampak dari cara pemerintah merespons pandemi COVID-19. Saat kasus COVID-19 melonjak Maret 2020, Jokowi berencana menerapkan darurat sipil. Meski rencana ini batal, namun Jokowi memberikan perluasan peran kepada TNI untuk ikut turun langsung menangani pandemi. Di lapangan, personel TNI bahkan diberikan kewenangan memberi sanksi ke masyarakat sipil yang melanggar protokol kesehatan. Pengawasan terhadap masyarakat sipil juga meluas ke media sosial lewat pembentukan pasukan patroli siber di bawah kepolisian. Namun, di waktu berdekatan, peretasan yang dialami sejumlah aktivis dan pihak yang kritis ke pemerintah terkesan dibiarkan. Pilkada 2020 di tengah pandemi yang diikuti anak dan menantunya juga dinilai sebagai cara Jokowi dalam membangun dinasti politik. IAU menempatkan Indeks Demokrasi Indonesia 2021 di urutan ke-52 dari 165 negara. Indonesia juga termasuk negara demokrasi yang cacat, lantaran merosotnya kebebasan sipil dan budaya politik anti-kritik. Namun argumen kritik YLBHI ditolak pihak istana dan PDI Perjuangan. Gimana nih menurut kamu? Pak Jokowi benar mirip sama Pak Harto atau enggak?